Ya pemirsa, ASN Batanghari dituntut untuk bekerja dengan baik dan maksimal, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diembannya. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif berpesan agar ASN Batanghari memiliki jiwa profesional dalam berpikir dan mengemban amanah. Perkembangan zaman dituntut untuk dapat menjadikan tantangan selama bekerja dengan selektif serta teliti, agar nantinya tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugasnya. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menegaskan, hidup saat ini penuh dengan tantangan zaman. Siapa yang memiliki kemampuan dan menjalankannya dengan profesional, serta tekun dan penuh amanah, maka mereka dapat menikmati hidup dengan baik. Namun sebaliknya, bila berpikir selalu mengedepankan ego, Bupati menjamin kehidupan ASN tersebut tidak tenang, terlebih di bulan suci Ramadan, momen mendekatkan diri kepada Allah, dan menjadikan insan yang selalu bersyukur kepada nikmat yang Allah akan menjadikan ASN bekerja dengan profesional. Hidup bersaing dan berdiri, sehingga dia tidak menjadi orang yang tahu dunia. Dia tidak akan menjadi orang yang kalah. Itu kan orang kalah itu dapat dan tahu. Kalau dia kalah, kalau dia tidak layosin, tidak layoran. Saya jadi sebenarnya Pak Dela, itulah orang yang nilai itu biasalah. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.